Terima kasih banyak Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia. Kita lihat bersama-sama hukumannya untuk tim Cireng, kita lihat nih. Ini mah kayak FTV atau sinetron ya, hukuman orang suka ngintip. Oke, kita bermain lagi semuanya, langsung kita mulai. Ini dia single point. Langsung kita undang pemain berikutnya yang maju, para suami. Kacamata. Sudah siap ya? Siap. Satu tangan di samping buzzer, okay. Satu tangan di belakang. Oke. Okay. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 8 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Suara apa yang mengganggu saat kita menonton TV di rumah? Mas Indra? Siapa? Oh, gua. Suara tembakan. Kalian sama-sama ya, survei membuktikan. Kalau di tengah perang mungkin iya ya, Rida. Suara apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Suara HP. Kita lihat sama-sama suara HP. Survei membuktikan. Suara HP itu maknanya luas ya. Suara HP itu karena handphone bisa mengeluarkan suara bermacam-macam. Bisa dari musik atau apapun itu ya. Iya. Mbak Dewi, kelihatan gak? Suara apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Suara anak-anak. Suara anak-anak. Kita lihat sama-sama. Mengganggu ya. Ganggu ya. Cocol itu pasti. Padahal anak sendiri ya. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Kecil bermain, kita anggap sama. Nah, top surveinya belum kebuka. Suara apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Kendaraan. Suara kendaraan. Apalagi kalau rumah kita di pinggir jalan lagi nonton TV, ya kan? Apalagi yang motor-motor dua tak. Survei membuktikan. Main atau lempar? Main. Mas Indra silahkan kembali. Kita main dan maju. Diam, pikirkan baik-baik. Suka nonton acara TV? Suka. Biasanya jenis acara apa? Family 100. Family 100. Waduh. Gak ada. Nanti kita minta lagi sama Allah ke Hercules ya. Oke. Boleh. Oke ya. Bagus sekali, makasih banyak suka nonton Family 100 Indonesia ya. Apa yang kamu suka dari Family 100 Indonesia? Kamu suka. Sebenarnya saya harus agak jaga jarak. Oke ya. Suara apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Orang ngobrol. Orang ngobrol. Orang ngobrol itu siapa ya yang ngobrol? Kita lihat sama-sama. Orang ngobrol, survei membuktikan. Tidak ada, mungkin kurang spesifik. Anak kecil bermain kan mereka bisa bermain sambil ngobrol juga. Anak kecil tapi. Cynthia, suara apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Orang lagi masak, orang rumah lagi masak, blender dan lain-lain. Kita kunci jawaban pertama, orang lagi masak. Oke. Karena blender kan berbeda. Oke, iya. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. Setahu saya, masak itu lebih ke bau. Biasanya, pada umumnya, bukan ke suara. Keluarga Cireng, silakan diskusi. Awas Mas Indra jangan modus. Ya, baik. Ridan, ya. Pikirkan baik-baik suara apa yang mengganggu kita saat nonton TV di rumah? Nyamuk. Nyamuk lewat ngung. Apalagi nyamuknya ada 100 di depan kepala kita. Ngung.
Survei membuktikan. Kepala diskusi yang lain, Indah. Ya. Suara apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Maling. Survei membuktikan. Ini serunya Family Seratus Indonesia. Jawabannya bisa ajaib-ajaib. Berli, suara apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Oh, Mas di sini. Ya? Mana dia? Gak kelihatan. Gak kelihatan. Saya kira Mbak Nunung loh. Mbak Ruli ini. Mbak Ruli. Iya, orang berjualan. Apa? Orang berjualan. Contoh? Tahu. Yang tahu bulat semua nih. Mbak Dewi. Suara apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Orang yang lagi bangun rumah. Oh iya benar juga, Wi. Tukang bangunan ya, itu orang yang lagi bangun rumah ya. Iya. Mas Indra. Hmm. Suara apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Tadi jualan udah ya? Enggak, ini masukan doang. Di antara dua sama itu juga kamu apa? Ya, jualan sih. Jualan ya? Oke. Mbak Mona. Yes. Kita nggak pernah bilang di sini situasinya seperti apa. Hmm. Kita juga nggak pernah bilang kondisinya. Mm-mm. Jamnya, oke. Waktunya, nggak ada keterangan itu. Mm. Berarti kemungkinannya masih variatif. Mm. Oke. Okay. Apa yang mengganggu saat kita nonton TV di rumah? Aduh. Kalau punya jawaban sendiri silakan. Oke. Okay. Apa ya? Ayo. Bingung, suara orang jualan aja deh. Suara tukang jualan. Ya, tukang jualan yang lewat. Nah. Kita lihat sama-sama untuk merebut poin. Survei membuktikan. Kira-kira apa harusnya jawabannya nomor 8? Simple. Suara musik, siapa nyetel musik? Tadi kondangdutan. Kondangan. Oh, gitu. Mau yang ngamen, suara musik kita lagi nonton TV. Nganggu. Anak kita di kamar dengerin musik, kecilin deh. Nomor 7. Kipas angin. Ah iya, kipas angin kamu tadi. Oh, ganggu banget. Nomor 6. Hujan. Paling kalau hujannya deras banget kan. Nomor 5. Geledek gitu. Suara telepon. Oh tadi tuh HP. Telepon masuk kan kering-kering. Kalau suara handphone kan bisa ketel musik. Yeah. Bisa nonton apapun, main game, suara games. Ini suara telepon. Kering-kering, lebih spesifik lagi berbeda. Nomor 4. Baiklah semuanya, kita bermain kembali poinnya, kita kalikan 2. Ini dia double point. Kita undang pemain berikutnya, ayo maju. Maaf nih lama nih Pak ya. Susah nih ya. Bentar lagi dikirim ya Pak. Udah nyampe Bu. Udah nyampe ya? Ya. Alhamdulillah. Satu tangan di samping buzzer. Satu tangannya di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Apa yang dilakukan pria saat merayu wanita? Indah yang sering dirayu, silakan. Modus. Modus. Pasti gak boleh rayu. Membuktikan. Mbak Dewi, yang dilakukan. Jelas ya pertanyaannya. Apa yang dilakukan cowok saat merayu cewek? Beliin coklat. Beliin coklat. Kita lihat sama-sama beliin coklat.
Survei membuktikan. Cari yang umum. Coklat masuk akal tapi mungkin gak ada di survei kami. Iam, apa yang dilakukan kamu saat merayu wanita? Kasih bunga. Ngasih bunga. Kita lihat sama-sama. Ngasih bunga. Survei membuktikan. Oh, survei. Main atau lempar? Main. Silakan kembali kita main. Cynthia, pikiran baik-baik. Apa yang dilakukan pria saat merayu wanita? Ngajak makan malam. Ngajak makan malam. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Nah, dari survei kami ternyata ngajak makan malam. Dan? Ya. Apa yang dilakukan kamu saat merayu Cynthia? Kasih kata-kata romantis. Kasih kata-kata romantis ngegombal. Iya, survei membuktikan. Udah punya pacar gak? Hah? Punya pacar? Udah punya suami. Udah menikah. Apa yang dilakukan suami kamu saat ngerayu kamu? Ngajak nonton bioskop. Ngajak nonton. Survei membuktikan. Ngajak nonton, ngajak jalan-jalan berarti kan keluar. Kalau ngajak dinner kan di rumah juga bisa. Kalau ngajak makan malam. Ngajak nonton, terakhir nonton film apa? Sama suami? Amen. Apa? Ant-Man. Oh, Ant-Man. Kenapa? Romantis. Iya? Sudah punya pasangan? Sudah. Sudah menikah? Sudah. Anak berapa? 3. Kok mikir dulu? Iya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kamu saat merayu istri? Oh, istri apa pasangan? Yang merayu wanita. Ah, berarti luas kan? Lamar. Berarti gak dia kenal banyak cewek, dikit-dikit dilamar. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Sudah membuktikan. Cireng, silakan diskusi untuk merebut poin. Satu lagi kesempatan salah Cynthia. Apa yang dilakukan cowok saat ngerayu cewek? Kasih lagu romantis. Survei membuktikan. Dan apa yang dilakukan cowok saat ngerayu cewek? Kasih duit. Coba dibuka dulu yang jelas. Kasih duit, kasih apa duit. Apa yang dilakukan cowok saat ngerayu cewek? Kasih duit. Kasih duit. Kasih duit. Luar biasa. Yang lain modalnya gombal, ngasih duit ya kita kalah udah. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Bus. Ayo Cireng, pikirkan baik-baik. Gimana nih? Apa yang dilakukan cowok saat ngerayu cewek? Kasih parfum. Hadiah kasih parfum. Mbak Dewi, apa yang dilakukan? Dilakukan cowok saat ngerayu cewek? Telepon tiap hari kali. Telepon tiap hari sama kelamaan ganggu ya? Benar. Mas Indra, apa yang dilakukan cowok saat ngerayu cewek? Kalau pengalaman ya, itu tatap matanya gitu. Natap matanya. Karena mata belok gini, makanya. Oh, iya. Karena coba, natap matanya. Tatap mata saya. Tatap. Wah, jadi jadi. Pemona. Yes. Mas Heng. Ini hanya masukan saja. Kalau kapten punya jawaban sendiri, silahkan. Apa yang dilakukan cowok saat ngerayu cewek? Pegang tangannya. Mungkin enggak? Megang tangan. Masuk akal dong. Kita lihat sama-sama. Memegang tangan. Untuk merebut poin dari Cilok. Survei membuktikan. Betul banget kan, apa yang dilakukan cowok saat ngerayu cewek?
saat ngerayu itu megang tangannya dulu, nyanyi. Nih, megang tangannya ngegombal. Kita lihat nomor 3. Wih. Oh bener. Wih, kasih cincin. Ngasih cincin belum tentu ngelamar. Ya, kalau lamar kan ada bahasa jelas. Kalau ngasih cincin, bisa jadi PHP ngasih doang. Kegeeran, bener kan? Yeah. Putus diminta. Iya bener. Kita lihat sementara poinnya Cilok Ciledug oke. 85. Cireng Cipete Ngejreng. 138 memimpin sementara nyusul nih ya. Setelah ini kita masuk ke games penentuan. Jangan kemana-mana, tetap di Family 100.